lagi kalau silaturahmi hanya kali ini, tapi masih bisa berkelanjutan di waktu yang akan datang. Ya, dan juga kita selalu berdoa semoga Allah akan mengizinkan segala sesuatunya kepada kita, baik itu kesehatan, rezeki, dan yang lain-lain. Semoga diizinkan berkah. Begitu pula tidak lupa sebagai orang muslim kita. Ya, sini apa? Tumbras ya, tumbuh semua ya, gitu. Cara memilih benih apa tadi? Tembakau. Paham, Pak? Ya. Jadi nanti enggak usah banyak-banyak. Katakanlah 5 pohon. Saya yang saat ini, Pak, jujur saja, saya menanam 3 hektar, Pak. Kurang iya. Kurang lebih ada, ya mungkin ada 30 ribu batang, Pak. Iya. Tapi saya ambilnya bibitnya dari batang bibit sendiri. Oke, paham ini? Ya. Kalau ini nanti di pohon yang akan jadi bibit ini sudah dibuangi yang betina-betina, tinggal jantan-jantan dan sebagainya ya. Sudah paham? Nah, nanti Bapak gunakan dengan kantong. Dibungkus dengan kantong. Ya, dibungkus dengan kantong. Kantongnya bisa dengan kain, Pak. Ya, bisa dengan bekas kaos, bisa dengan bekas apa saja yang warnanya cukur putih mulus. Kalau enggak ya, dari patikan yang sudah rusak kan akan menjadi putih. Ya, dibikin kantong, terus kemudian bunganya ini yang sudah kelihatan jantan betina itu ditutup. Nah, terus kemudian di bawahnya diikat. Iya, tujuannya ini nanti biji kering, tapi keringnya bagus banget, Pak. Iya, keringnya bagus banget. Lah nanti kalau sudah beberapa hari kan udah kelihatan tembakunya ini bawahnya dipetik aja daunnya, dipetik semua kalau sudah tua. Oke, ya tinggal bunganya saja berapa batang, bungkus pakai kain. Nanti kalau dipegang di dalam kainnya itu pegang bijinya sudah keras, ya Pak ya, sudah paham? Ya. Nah ini cuma ditoklek. Klek akan balik. Nah, karungnya kan akan balik. Nah, yang lebar ya. Ya, bisa paham ini? Ya. Ya, punya kalau sudah tua sudah mulai dikubus. Dan nanti kalau sudah dikubus, daunnya sudah diambil semua, itu ditoklek. Klek biar kena panas, lebih kering dan sebagainya. Sudah paham? Sudah. Lah nanti kalau batangnya ini sudah kering, ya sudah kering, baru batangnya dipotong bawa pulang. Ya, ya. Tinggal nanti kantongnya dikumpulkan jadi satu, dicantelkan di atas rumah yang jauh dari pintu, jauh dari apa. Oke, Pak? Iya. Paham tidak? Paham. Oke.